Jumpa lagi di channel Vino Zulkarnain. Jadi malam ini kita buat video di pinggir jalan lagi. Saya berada di jalan Antang Raya, tepatnya ini di depan makan Kampung Kuliner Kota Makassar. Ini ada Apotik Kimia Farma dan Tara. Ini dia salah satu jajanan paling mantap. Ini hanya bakso, bakso goreng, tapi beda dari yang lain. Nanti kita lihat, kita antri dulu. Ini banyak pembeli yang sudah pesan. Karena ini di pinggir jalan, mohon maaf, agak bising, agak ribut. Kita tunggu dulu di sini. Nanti kita kasih lihat apa yang bikin spesial dari bakso gorengnya. Sekali pesan langsung banyak. Ini lagi digoreng. Saya kira siapa kok. Kita video dulu tuh mas. Saya kira siapa kok. Iya, jadi ini salah satu langganan saya dari dulu. Ini tempatnya di depan penjual pakaian juga. Dan ini tempatnya sampingnya ada kuburan Cina guys. Kalau kalian lewat di sini tiap malam bisa singgah. Sudah satu. Mari ini kamu. Masih masuk di YouTube toh. Ini ada yang punya mas? Iya, belum ada. Belum ada? Oke, saya langsung coba. Original. Oke, oh ini original. Ini sambalnya. Lombok tumis. Lombok tumis, bukan lombok kuning. Biasa orang pakai lombok kuning di Makassar. Jadi ini yang bikin beda. Mas, beda lomboknya. Taruh sini mas. Tumpahin, tumpahin. Oke, boleh. Mantap, ada lombok kacangnya juga. Ini pakai lombok kacang. Kita coba pakai sambal. Makan coy. Lombok potong. Jadi baksonya itu bakso ayam. Bakso ayam tuh mas? Ya. Ayam, terasa banget ayamnya, mantap. Kalau yang lain nggak kerasa daging, rasa tepung. Kalau ini juara. Mau yang keras, mau keras. Banyak versi. Banyak rasa mas. Ada berapa macam mas? Ada 5 macam. Ada 5 macam tuh. Keju, urat, ori, tahu, keju. Jadi ada keju, bakso pedas, dalamnya isi sambal, ada yang original, ada yang urat juga. Mantap, jadi nggak langsung digoreng, ini ada adonan, adonannya dulu guys. Mantap, nggak harus digoreng. Jadi ini sebenarnya enak pakai nasi, karena ayamnya ini kayak, apa ya, kayak daging ayam kerasa. Ada tahu juga, bakso tahu. Wow. Mantap. Jadi ini stoknya sudah dipersiapkan. Jadi jangan nggak takut habis. Jadi kalau kalian mau beli, mau lewat di sini, mulai jam berapa jualan, mas? Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam masih siap guys, ini stoknya. Mantap.
Okay. Ini bakso urat tuh. Lebih besar kalau bakso urat dari yang biasa. Oh. Mantap. Jadi satu tusuk ini harganya berapa, Mas? 2.000. Hanya 2.000 diisi 4. Mantap. Semua sama atau beda ini? 2.000 keju. Keju 2.000. Pedas 3.000. Yang pedas 3.000, isi 3, keju 2.000. Tapi baksonya besar-besar. Ini digoreng lagi yang urat, bakso uratnya. Semalam habis ini, Mas, satu tempat. Alhamdulillah habis terus karena memang kualitasnya oke, okay, guys. Kita mau coba dulu ini yang pedas, Mas, ya. Ini yang pedas. Kita coba dulu. Kita cobain ini. Ini yang pedas, yang besar, dalamnya isi sambal juga. Ini sudah saya kasih bumbu kacang, kecap sama sambalnya. Makan, cuy. Kita makan. Mantap. Dalamnya juga isi sambal. Ini yang selanjutnya, bakso tahu sama bakso keju, kita cobain. Kita makan lagi. Mantap. Jadi tahunya kriuk karena ini luarnya digoreng pakai adonan, kayak adonan telur gitu. Jadi dalamnya kalau tahu pakai bakso juga. Sekarang kita coba yang keju, guys. Makan. Mantap. Jadi kalau biasa keju tuh, kalau bakso keju biasa itu ada potongan-potongan. Kalau ini adonannya kayak sudah tercampur keju. Jadi beda. Lagi yang urat, nanti kita cobain semua. Kita bungkus aja. Mas, bungkus semua deh. Berapa tadi? Apa tadi? Biasa. Biasa. Berapa yang pedas? Pedas. Keju sama tahu satu. Pedas, keju, ori. 6.000 tadi. Tadi 6.000. Ya, tambah 2 ribu, jadi 10.000. Ya, 10.000. Enggak usah di situ ini, mau. Biasa. Yang biasa mau, yang kecil. Jadi 10.000 ya? Iya. Tahunya udah dihitung ya. Oke. Okay. Hah? Tahunya enggak usah. Enggak usah. Enggak. Thank you. Cheers, minum. Oke, okay, jadi saya makan 10.000, kita lanjut makan di jalan. Oke, okay, makasih, Mas. Oke. Okay. Lancar terus. Sudah bertahun-tahun, Mas, di sini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman. Jangan lupa singgah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi dibungkusin.